Kapal selam nuklir Rusia yang membawa 6 torpedo nuklir Poseidon, dilaporkan menghilang dari radar NATO, dan tak terdeteksi lagi di pangkalannya. Tidak ada informasi, laporan dan jejak tentang kapal selam terbesar Rusia itu hilang kemana. Kabar hilangnya kapal selam nuklir Rusia itu diberitakan oleh akun Twitter @tepiksanews. Melihat berita harian Italia La Repubblica, media Italia itu mendapatkan informasi dari sumber NATO. Berita hilangnya kapal selam terbesar Rusia itu berarti tidak terlihat oleh pasukan sekutu. Namun, @tepiksanews tidak menyebutkan secara rinci, apakah kapal selam itu adalah K-329 Belgorod yang menghilang dari sensor pasukan gabungan. Dugaan kapal selam K-329 Belgorod menghilang karena kapal selam ini tidak memancarkan gelombang panas. Ini merupakan masalah bagi pasukan gabungan, karena kapal selam dan sensor mereka didesain untuk menangkap gelombang panas. Dalam tweetan itu menjelaskan, bahwa kapal selam K-329 Belgorod Angkatan Laut Rusia mampu membawa hingga 6 torpedo Poseidon, dan semuanya dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Torpedo ini pun bisa menyebabkan tsunami reaktif. Seperti yang dilaporkan Bulgarian, kapal selam terbesar Belgorod Angkatan Laut Rusia ini dibangun selama 40 tahun, yaitu Belgorod, kelas Oscar II. Informasi itu dibenarkan oleh perusahaan pembuat kapal terbesar di Rusia, Sevmet. Kapal selam Belgorod ialah kapal selam bersenjata nuklir. Panjang kapal selam tersebut adalah 184 meter, dan perpindahannya adalah 14.700 per 17.000 ton saat di permukaan, dan 24.000 per 30.000 ton di dalam air. Menurut data, kecepatan maksimalnya adalah 32 knot atau 59 km per jam saat muncul di permukaan. Tujuan utama kapal selam Belgorod ini adalah untuk membawa 6 kendaraan bawah air tak berawak nuklir atau UUV torpedo nuklir Poseidon. Selama pertempuran, Belgorod dapat mengintegrasikan kapal selam nuklir kecil yang dirancang untuk menyelam di laut dalam di bawah air. Belgorod juga mengesankan, dengan keunggulan utama, yaitu terintegrasi dengan kapal selam penyelamat kedua di atas punggung kapal. Serta kemampuannya yang dapat membawa muatan besar, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir independen. Persenjataan kapal selam nuklir Belgorod bisa dibilang masih standar untuk kelas kapal selam ini, yaitu torpedo, ranjau dan rudal jelajah. Yang membuat istimewa kapal ini ialah 6 torpedo nuklir Poseidonnya. Torpedo nuklir Poseidon adalah torpedo otonom bertenaga nuklir antar benua. Poseidon adalah torpedo terbesar di dunia saat ini, yang belum pernah dikembangkan oleh negara manapun. Torpedo ini memiliki panjang 24 meter dan diameter 2 meter. Kecepatannya di bawah air sangat cepat, yaitu 70 knot. Untuk orang yang tidak tahu kecepatan laut, 70 knot sama dengan 130 km per jam. Torpedo ini bisa berenang di kedalaman 1 km. Propulsinya adalah nuklir, dan hulu ledak yang dibawanya adalah 2 megaton. Kapal selam nuklir Belgorod Rusia menjadi senjata Rusia yang sangat berbahaya, karena kehadiran torpedo nuklir Poseidonnya. Hai Sutton menulis di salah satu blog, bahwa Poseidon dimaksudkan untuk serangan kedua, dan targetnya adalah kota-kota yang ada di pesisir seperti New York dan Los Angeles.